berat, Arya. Gak masalah, kecil kali ini. Tapi kok udah selesai belanjanya kan? Udah kok. Paten kali. Di sini, kalau di sana kan belum. Hah? Masih mau belanja lagi kau? Iya. Alamak, kurang banyak apa lagi nih? Kamu keberatan? Ya, enggak. Siang Pak Arya, mau saya bantuin Pak? Ah, gak usah lah. Orang malu semua ini. Nanti rusak lagi sama kau. Ini kan biar tanggung jawab aku sama Kalina. Ya kan? Ya udah yuk. Kalina tunggu. Enggak. Saya apa? Saya temenin. Kau bantu dulu ini. Tadi katanya enggak boleh, barang mahal. Siapa yang bilang? Arya fitnah kau ya? Hah? Mau bantah? Larang kau? Enggak, Pak. Iya, mau saya pecat kau. Siap, tidak, Pak. Pegang. Kau tunggu sampai Kalina selesai belanja ya. Pak. Ada uang dinas saya lagi di sini. Aduh, ntar saya cariin, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Kau boleh pakai tapi cuma buat makan sama minum aja. Iya, Pak. Ngerti kau? Iya, Pak. Awas kau ya. Aduh. Ah, Kalina. Ah, nyusahin amat sih jadi bos. Sama aja. Oh, lihat-lihat dong kalau jak. Asik. Kan jangan enggak pakai mata. Iya, Neng. Maafin Abang ya, Neng. Emang Abang enggak lihat pakai mata, Neng. Ya udah deh. Aduh. Itu, Wak. Wow. Mahal. Biasa aja kali ini. Ya ampun, A'a. Tas semahal ini A'a bilang biasa. Berarti A'a kaya banget dong. Kak, ya begitu deh. Biasalah. Store manager Transmart. Mau gak mau ya kaya sedikit. Hebat, A'a. Ngomong-ngomong, aku juga manajer, A. Selera kita sama ya, Ayah. Tas ini aku punya di rumah kemarin dari Amerika. Oh, manajer juga ya? Sepatu itu, A. Huh? Sepatu itu aku punya. Aku beli dari Inggris. Ngomong-ngomong, A. Belanja buat siapa? Istrinya ya? Bukan. Buat emak. Buat mami. A'a pasti bohong. Ini pasti buat ceweknya. Ya kan, A'a? Abang belum punya pacar. Sama dong, A'a. Ini juga belum punya pacar. Aih, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau jodoh emang gak kemana nih. Mas, kalau mau beli oleh-oleh yang lucu tuh di mana ya? Oh, di jalan kaki aja, Mbak. Oh, Matt jalan dulu. Matt, Cesa, kalau mau beli oleh-oleh dari Bandung sama Lupita aja. Kamu ya? Punya? Punya. Mana? Tar dulu, Mbak Cesa. Lagian Mbak Lupita, kumaha sih? Masa iya kita ke Bandung oleh-olehnya harus beli juga sama Mbak Lupita? Jangan salah, Lupita tuh punya banyak barang-barang dari Bandung. Nih, kalungnya bagus-bagus, tuh ada gelang-gelang juga. Murah, cuma 100 ribu aja. Banyak kan? Mbak Lupita, kemarin Mamet lihat ada barangnya harganya cuma 50 ribu. Nah, mendingan kita kesana aja, Mbak Cesa. Yuk! Dengerin dulu. Kalau
kalian beli di luar, kalian tuh harus keluar ongkos. Sudah gitu nanti kalian harus beli makan. Terus buang waktu di jalan. Enakan beli sama Luvita, kalian hemat waktu nanti. Bisa berenang-berenang dulu di hotel. Iya kan? Bener kan? Matt, beli oli-oli. Yaudah, ayo. Ayo, Luvita juga lagi mau beli oleh-oleh di luar. Yuk, kita keluar bareng ya. Yuk, Mas Mail. Yuk, katanya Mamet sama Cesa itu mau berenang. Iya kan? Mau berenang di hotel kan? Yuk, kita beli oleh-oleh yuk, Mas Mail. Ayo, sama Luvita aja. Gak apa-apa, makanannya kelihatannya enak-enak. Oh. Iya, makasih. Ada yang kurang, Kak. Apa? Enak. Mbak, nasinya satu. Dua. Sendirian aja. Mas Mail, kita lihat-lihat yuk. Kita beli bingkai yuk buat oleh-oleh dari Bandung. Yuk. Kenapa, Mbak? Beli ini aja nih yang paling besar. Yuk. Saya mau belinya yang kecil-kecil aja, Mbak. Enggak, kalau besar kan bisa di ini, ditaroin lukisan kita berdua pakai baju pengantin. Iya kan? Saya nyari yang kecil aja, Mbak. Yang kecil? Yang ini? Ya udah enggak masalah kalau yang kecil kita bisa foto selfie, terus dijadiin lukisan, terus dibingkai deh. Saya enggak suka selfie, Mbak. Enggak suka selfie? Ya udah kalau gitu fotonya Mas Mail sama foto aku bisa di sebelah-sebelahin berdampingan. Terus dibingkai sama satu bingkai. Kayak gini nih, ya. Kayak gini nanti Mas Mail fotonya di sini, terus ini fotonya Luvita. Ya kan bener kan aku? Udah gitu nanti kita punya anak, terus anak foto-foto anak kita bikin lukisan, terus kita bingkai juga. Kamu punya anak berapa? Kalau aku pengen punya anak 3 sama kamu. Masih berotot kok, Neng. Neng punya anak berapa? Mau 5 atau 10? Ama, masih kuat. Asal istri seperti Neng. Ih, Mas Mail. Mas Mail belain Luvita dong, Luvita digangguin. Jangan. Kamu gitu sih? Orang tua. Bajunya bagus banget ya. Neng pengen beli. Tapi Neng lupa gak bawa dompet. Neng suka? Beli. Yang bener, A. Bener, ntar abang. Makasih ya, A. Ya, baju. Ih, tenang aja. A. Iya, Neng. Bajunya cocok banget ya buat Neng, A. Setuju kan, A? Iya, setuju. Cocok. Neng mau yang ini ya, A? Oh, mau yang ini juga? Iya. Yeah. Kenapa, A? Nggak ngapa-ngapa, Neng. Ini selain murah, bagus kok Neng milih warnanya. Murah,
Aduh, berarti Neng teh harus cari yang lebih mahal dari itu ya, Ayah? Iya. Aduh, yeah. Mana ya? Cari yang lebih mahal. Lebih mahal. Ah, ini ya, ini lebih mahal. Bagus banget kan? Kok ditaruh lagi sih, ah, bajunya? Ini... Ngomong apa gue? Ini gak ditaruh, Neng. Ini cuma dititip. Nggak lihat tuh abang belanjanya banyak. Oh, kirain. Neng mau ini ya, Bang, ya? Mau lagi? Boleh, Neng. Asal Neng suka. Bagus kan bajunya? Cocok banget buat Neng. Ini paling mahal di sini, A. Kelihatan. Itu kayak di kampung Cesa deh, banyak sawah. Masa? Beneran. Oh, bagus satu ya. Oh, ini pasti mahal-mahal. Aduh, Mamet pengen beli gitu, satu bawa gitu ya. Mamet, sini deh. Ih, ini kok mirip Mamet ya lukisannya? Tuh, lihat. Lubang hidungnya sama-sama gede. Silahkan Pak dilihat lukisannya. Tapi kalau yang ini udah pesanan orang. Oh. Ya, coba yang dilihat-lihat ya, Mbak ya. Iya, Mas. Makasih, Mas. Ya. Mirip dari mana? Itu lihat lubang hidungnya. Oh. Terus bentuk mukanya. Mirip tahu. Mbak, maaf nunggu lama. Tadi saya ngambil uang dulu. Ini lukisannya saya ambil ya. Ini Mbak, makasih banyak ya. Jangan lupa datang lagi ya. Sampai jumpa. Mbak Cisa, itu lukisannya dibawa. Loh, Matt, dia kan beli, terus bayar. Kita tuh harus layanin customer secara baik dong. Gimana sih, Mamet? Mbak Cisa, tapi ini kan bukan Transmart, atuh. Lagian harganya tuh bukan 500 ribu. Tapi 2 juta rupiah. Tadi Mamet lihat labelnya. Ya ampun, berarti Cisa salah dong. Gak, salah pisan atuh. Cisa lupa, kau lagi jalan-jalan. Lupa kumaha. Itu kumaha. Iya, Mamet yang kejar aja lah tuh. Ya, kumaha. Ih, gak mau. Ih, Mbak Cisa. Pelan ngomongnya.